Turbusmania. Selamat datang, saya Nico dari Exonic Pets. Kita mau lihat-lihat soal iguana, yuk di dalam yuk. Ya masuk ke dalam yuk. Nah ini ada beberapa jenis iguana. Ini green iguana. Biasa kalau kita sebut tuh iguana hijau. Nah ini kebetulan jenis kelaminnya itu betina. Nah yang membedakan jenis kelamin antara iguana jantan dan betina. Nah selain ada iguana green atau iguana hijau yang tadi, kita juga ada iguana merah di sini. Jadi kandangnya dipisah biar nggak kawin silang. Ayo kita lihat yuk iguana merah. Nah kalau dari segi warna sih hampir sama ya antara yang green dan yang red, antara yang hijau dengan yang merah. Cuman yang membedakan tuh kadang pas ukurannya masih baby atau remaja memasuki usia juvenil dia, untuk yang merah warna aslinya itu lebih keluar. Kalau udah ini kan udah indukan ya, udah adult, dia udah dewasa. Jadi karena udah dewasa terus warnanya juga udah nggak terlalu keluar lagi. Cuma gennya tetap ini yang red iguana, itu yang green iguana. Oke, Turbusmania, kita mau lihat jenis iguana yang lain. Kita mau lihat yang biru, yang albino tipes atau karamel. Yuk, lihat yuk. Nah, kita udah sampai nih di kandang yang biru. Biasa orang sebut blue iguana atau aksantik iguana. Nah, karena udah indukan jadi birunya nggak terlalu keluar banget ya warna birunya. Ini untuk jenis blue iguana atau iguana aksantik. Nah ini untuk yang albino tipes atau karamel iguana. Ini iguana karamel. Yang karamel itu masih kisaran untuk babynya, kisaran 30-40 jutaan untuk yang baby. Tergantung grade-nya juga sih, tergantung kualitas. Blue-nya, babynya kisaran 3 juta sampai 3,5 untuk baby. Yuk kita lihat lagi yuk yang jenis lain. Oke, Turbusmania, kita sekarang mau lihat ke kandang sebelahnya. Ini ada iguana ekor duri atau Tenosaura similis. Yuk kita lihat yuk ke dalam yuk. Perbedaannya cukup kelihatan ya kalau untuk iguana kadal duri ini. Untuk iguana kadal duri dia perbedaannya kelihatan dibanding green atau red atau blue yang tadi kita lihat, karena ini jenisnya sudah beda dibanding yang tadi. Terus dari segi karakter juga ini lebih defense dia, lebih nggak bisa diem. Tapi dari segi perawatan sih sama aja kayak iguana yang tadi, kayak green atau red iguana sih sama aja untuk perawatannya. Oke, kita udah sampai di depan kandang Rhino iguana atau biasa disebut Siclura cornuta. Nah ini termasuk jenis iguana yang udah mulai jarang ya di pasaran, udah mulai langka di pasaran. Ya kita langsung lihat aja ke dalamnya. Nah ini si Rhino tadi nih yang saya sebutin, Rhinoceros iguana, kebetulan jenis kelaminnya betina. Dari segi karakter sih biasanya Rhino lebih agresif ya, dibanding Siclura lain. Perawatan sama aja, cuman yang bedain dia mungkin untuk durasi jemurnya lebih lama dibanding iguana common yang tadi. Soalnya kan dia dari tekstur kulitnya ini tebal banget. Dari tekstur kulitnya tebal banget ya, gak kayak iguana pada umumnya. Nah untuk yang ini jenis Cuban rock iguana, dia masih kerabat dekat sama rhinoceros yang tadi kita lihat di situ. Cuma dia karakternya sih lebih kalem ya,
Ya kita lihat aja dalamnya. Kuban rock iguana. Kalau untuk si kuban rock ini dia kayak ada motif batik granit gini. Oke, Tribus Mania, karena sekarang nih kebetulan di inkubator nih lagi ada yang netes nih. Jadi kita mau lihat yuk ke dalam yuk, lihat baby-baby iguana. Yuk, kita lihat ke dalam. Nah, kita udah sampai di ruang inkubatornya. Ini tempat kita taruh telur-telur iguana. Dari pas baru keluar dari perut induknya sampai dia menetas, kita taruh di sini. Nah, setelah si iguana ini menetas, kita langsung pindahin ke tempat baby iguana sampai kuning telurnya itu copot. Ya, kita pindahin dulu ya. Nah, di inkubator ini kan suhunya lumayan panas ya tadi ya, lumayan gerah. Karena di sini kita pakai bantuan lampu buat stabilin suhu di ruangan ini kan. Karena untuk telur iguana ini dia perlu suhu yang stabil antara kisaran dari 29 sampai 31 derajat Celcius. Kemampuan yang bagus sih memang di atas 60% untuk penetasan iguana sendiri. Karena dia perlu suhu yang stabil dan kelembapan yang stabil juga. Nah, kalau enggak gitu ya biasanya si janinnya tuh mati di dalam. Nah, oke, untuk Tribus Mania pasti kan ada yang beberapa yang pelihara iguana juga kan. Nah, saya mau kasih untuk perawatan telur iguana nih. Yang perlu kita siapkan itu pertama medianya. Media untuk iguana bertelur yaitu pasir, bisa menggunakan pasir, terus bisa juga pakai vermikulit, media tanam tumbuhan, bisa juga pakai perlite. Nah, itu kita pakai untuk menjaga kelembapan di dalam box inkubator ini. Kalau untuk di rumah, kalau misalnya nggak ada lampu atau apa, kita bisa pakai ditaruh di dalam lemari pakaian pun nggak masalah, karena di situ kelembapannya juga cukup bagus, terus suhu juga stabil dan jauh dari predator. Karena telur iguana ini biasanya di sama predator kayak tikus atau apa, kucing segala macam gitu. Oke, Tribus Mania, sekarang kita mau lihat ke kandang baby iguana. Jadi yang baru netes tadi kita pindahin ke sana. Ayo kita lihat yuk. Iguana baby yang tadi udah netes, sekarang kita pindahin di sini. Nah, di sini tempat iguana baby, kita bisa lihat kandangnya. Ini dia dari kawat, terus lebih kecil juga kawatnya. Karena kalau pakai kawat kayak yang indukan tadi dia bakalan keluar kan. Terus dari segi perawatan juga dia kita taruh di ruangan, jadi indoor, nggak ditaruh di outdoor karena baby itu lebih rentan dibanding yang indukan. Terus juga kita bantu pakai lampu. Karena kalau untuk baby ini dia rentan kena pencernaan, kena penyakit pencernaan, makanya kita pakai lampu buat stabilin suhu ruangannya. Jadi suhu kandang dia itu mesti hangat biar pencernaannya itu maksimal, jadi nggak ada penumpukan makanan apa-apa di perutnya. Terus di kandangnya juga kita perlu tangkringan kayak indukan yang tadi kita lihat, dia perlu tangkringan. Terus perlu tempat minum juga, wadah minum untuk dia minum, untuk dia berendam. Terus sama tempat makan juga, kita kasih sayur di cincang, sayur diiris tipis sama pepaya. Karena baby iguana ini suka banget makan pepaya. Oke, Tribus Mania, tadi kita udah lihat iguana di Exonic Pet.
Saya udah lihat jenis-jenis iguana, terus cara perawatannya, terus cara merawat telur iguana dari segi pakan, terus perawatannya juga, terus untuk yang baby iguana juga tadi kita udah lihat. Oke, jadi gitu aja ya. Saya Nico dari Exonic Pet. Salam satu hobi. Jangan lupa subscribe. Jika Trubus Mania suka dengan video ini, share video ini ke sosial media kalian. Gaya hidup hijau dimulai dari sini.